Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Aduh, ini masih pagi banget. Tapi emang harus pagi-pagi kesininya sih. Kali ini perjalanan saya akan menuju Bukit Jamur. Ini katanya sih bagus banget. Makanya saya penasaran itu kalau di Instagram, di website-website itu testimoninya bagus banget. Makanya saya pagi-pagi banget menuju ke sini. Belum apa-apa, belum menuju ke sana udah disuguhi pemandangan kayak gini nih. Gila, keren kan? Ikutin terus ya. Nanti saya akan tunjukin ada apa aja di sana. Kayaknya spot selfie doang sih. Tapi kayaknya hampir setiap sudut itu udah spot selfie banget. Dadah. Alhamdulillah perjuangan banget nyampe kesini. Jalannya bagus jelek, bagus jelek, bagus jelek. Aduh, tapi terbayar banget nih kayaknya. Ini bagus banget. Begitu nyampe, saya udah disuguhin sama pohon-pohon yang berbentuk jamur. Foto sih lumayan bagus. Teman-teman bisa berikan kenangan indah nih di pohon-pohon tersebut tuh. Ini saya penasaran sebenarnya pohon apa ya. Tapi ketika saya lebih dekat nih, ternyata ini pohon cemara yang dibuat menyerupai jamur. Jadi deh disebut Bukit Jamur. Nah, tempat ini berada di ketinggian nih. Jadi teman-teman kalau kesini usahain pakai jaket ya. Dingin banget. Udah gitu berkabut. Jadi hati-hati aja, selain berkabut udah gitu jalanan lumayan kurang bagus. Jadi pelan-pelan aja kalau bawa kendaraan. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakuin pas kesini. Contohnya yaitu kalau mau spot selfie boleh, kalau mau buat foto pre-wedding juga banyak di sini. Udah gitu banyak juga yang melakukan aktivitas camping. Nah, jadi teman-teman siapin tenda, siapin tikar, makanan. Waktu camping di sini seru banget. Tadi mungkin dari yang video yang saya ambil ada beberapa orang yang lagi camping.
Udah gitu tiket masuk ke sini cukup terjangkau. Cuma aksesnya aja lumayan jauh. Yaitu Rp12.000 per orang. Udah gitu untuk motor Rp2.000, untuk mobil Rp5.000. Lihat, ini salah satu jembatan terfavorit yang ada di Bukit Jamur. Tapi untuk kapasitasnya itu 20 orang sekali masuk, jadi nggak bisa langsung masuk semua, nggak boleh. Karena antrian masuk jembatannya lumayan padat, jadi saya lebih baik mundur aja deh. Saya lebih baik jaga jarak aja. Jadi saya lebih milih videoin orang lain aja. Jadi kapan-kapan lagi aja kalau udah normal lagi. Tapi kalau teman-teman sini pas lagi sepi, cobain aja, jangan ragu. Karena jembatannya bagus banget, seriusan. Dan itu lumayan panjang.